Oh, kasian banget anjingnya. Tapi aku dapat harta. Hai lads, apa kabar? Kembali lagi dengan aku Rishi di Dragon Hair kawan-kawan. Kita lanjutin lagi perjalanan si Boris Earthbound untuk mengarahkan bocah kekacauan kawan-kawan. Let's go. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel aku, like videonya kalau kalian suka, dan untuk kalian yang pengen jajan top up game favorit kalian, langsung kunjungi mbahgaming.com, masukin kode RIESAY dan dapatkan 20%. Linknya ada di deskripsi. Oke, kalau gitu kita langsung saja mainkan ini ya. Kita langsung menuju ke alam kematian. Tapi kita bisa keliling-keliling dulu nggak ya? Pemilik kebiasaan. Sesuatu yang berkilau menarik perhatianmu. Tadi kena dapat dadu berapa ya? Apa itu? Itu suara perang di permukaannya terukir sebuah mantra. Kuat nggak ya? Ah, takut ya. Kuat nggak ya lawan dia? Aku sosokan lagi. Oke, maju. Dia punya HP-nya 3000 ya, lumayan lah, bisa. Walaupun dia masih level 1. Let's get to it. You sure you want my help? Ini apa ini? Oh, ini suara tadi ya. Bendera umum. Oke, sip. Sip, kita coba. Oh, level 6, woi. Ini level 6. Gimana, kuat nggak ya? Kuat lah, cobain. Astaga, tebal juga. Kita serang ini, 4 kena, guys. 4-4-nya kena kawan-kawan. Bola api. Oke. Kita heal semuanya. Doa dalam hati. Oke, sip. Aduh, aku bahaya nih. Kita kontrolnya. Aduh, nggak bisa jauh-jauh ternyata kawan-kawan. Batal. Ini aja yang jauh nih. Keren. Si Gulal bisa memanggil manuk ya. Serang. Dia udah maju ya. Oke, dia udah maju. Kita serang. Ini. Bam. Kena gak sih? Oke, jurus api, bola api maut. Bam. Mantul. Jangan mati. No, Tira, jangan mati. Healing. Oke, okay, healing. Kena healing. Untung selamat. Mantap, kena healing. Matira ke sini. Maju. Bisa maju nggak? Gak bisa maju ya. Damage. Kena damage. Bam. Mantap. Bisa menang ternyata kita kawan-kawan. Melawan level 6 makhluk es itu. Untung ini ada ini juga nih, ada bendera-bendera ini. Bendera ajaib. Ini kalau kita lewat sana, kita bisa balik lagi nggak ya? Tuh, aduh, lawan itu lagi kawan-kawan. Lawan makhluk itu nanti ya. Atau enggak kita upgrade dulu aja ya. Upgrade dulu yang paling cupu tuh si ini sama si Gulal. Satu aja. Satu jadi level 6, oke. Okay. Lanjutkan si ini juga, siapa? Si Gulal. Si Gulal juga masih level 3 soalnya. Kita upgrade. Oke. Bola apinya bisa di-upgrade enggak ya? Upgrade skill. Oh, enggak punya, euy. Kita enggak punya scroll-nya. Bisa tukar elemen ternyata. Oh, ternyata bisa ganti-ganti ini ya. Oke, kita api dulu aja enggak apa-apa. Kita bisa menggunakan 3 skill.
Tapi kita udah level 6 ya. Kita udah level 6. Oh, di camp kita bisa bisa bobo nggak sih? Di apa namanya? Di camp nggak bisa tidur ya. Gak ada kasur. Kita masak makanan aja dulu. Bikin 5 porsi ya. Mantap dong. Ah, oh sempurna ternyata. Dapat extra. Dapat ini juga. Dapat apa namanya? Sandwich. Sandwich. Oke. Okay. Oke, okay, petualangan lagi kita lawan lah itu lawan tuh makhluk itu tuh. Eh, ada nih ada puzzle. Ada puzzle. Apinya padam dan nyalakan anglong. Wah, tidak bisa kawan-kawan. Atau kita ambil ini. Gak bisa ya. Atau kita kalahin dulu aja nih. Kita kalahin dulu si roh es itu ya. Apa roh apa sih itu sih? Roh api. Oh, ini malah roh api deh. Kita darahnya kita heal. Oke. Okay. Semoga ini cuma ada dua di sini. Dua apa namanya? Dua anak buah doang ya, tapi roh ternyata mereka level 7. Kuat lah, kuat. Waduh. Banyak juga itu. Harusnya aku pakai elemen es ya. Kenain sana aja. Kemudian kita heal. Heal nanti aja dah. Heal-nya nanti aja. Kita serang begini. Boom, kena mati beberapa. Serang sana. Damaging. Eh, gagal lagi. Notira, serang ini dulu aja. Oke. Kita mulai heal ya. Sip. Wah, dia bisa mengeluarkan itu tuh bayi-bayi roh api. Oke, apa kalian bisa selamat? Wah, kena bola api tadi. Belum bola api ya. Tapi ini roh api kenapa? Ini ya roh apinya. Kenapa si roh apinya warnanya biru? Ah, pingsan dia bagus. Serang. Serangan kritis berhasil, mantap. Kita isi healing dulu orang-orang yang di depan sini. Lalu kita jurus. Pam. Oke, serangan terakhir kawan-kawan. Bola api. Seru juga main ini kawan-kawan. Oke. Dapat rumput regen. Oke. Ini kita nggak bisa apa-apain ya. Kita pakai ini. Konfirmasi ya. Dapat apa kira-kira? Oh, oke. Okay. Dapat harta pedang panjang lagi. Oke, okay, nggak apa-apa. Kita kasih teman kita yang tidak punya pedang panjang. Kita kasih aja pedang ke Notira ya. Notira serangannya 141. Kita kasih ini jadi tambah 15 ya. Sebenarnya kita bisa gabungin buat kita sih, cuman kita juga butuh Notira lebih kuat ya. Lanjut, kita ke tujuan sebenarnya. Di sana ada roh, kawan-kawan. Pertama ambil dulu ini ya. Oke. Langsung kita hajar ini. Hai, kamu baik apa tidak? Ngobrol, woi. Hancurkan segel. Gimana sih? Ah, akhirnya di notice juga. Gak di notice. Aduh, ini ada tangan lagi di sini, bahaya nih. Level 6 semua. Oke, nggak apa-apa, nggak usah healing dulu ya. Aduh, itu bahaya tuh. Woi, kabur ini kabur, woi. Siap pingsan nih. Kita kenain dulu yang paling banyak di sini ya. Apa di sini? Biar mati itu yang di atas. Oke. Okay. Kita healing karena si itu udah mau mati, kawan-kawan. Siapa itu?
Si Forbid. Langsung kontrol hajar. Bang, kena hajar bos di sana. Hiwit. Bang, mantap. Notira hajar yang ini dulu aja. Oke. Mati semua kan? Oke, mati juga. Nih, langsung kasih bola api biar mati langsung dah. Sip. Mantap. Mantap. Never ending. Hey, watch out. Ada lagi? Ada apa? Waduh. Siapa kau? Jadi teman gak ya? Can't you guess? You clearly just made off with the scales from my body. Ratu iblis? Ratu iblis, ratu naga. Naga yang dimaling dong. You ignorant fool. I am Lelmoanis, the black dragon of old, master of faithless ruins. I was in hibernation, restoring myself, until this strange energy fluctuation awoke me. I sense something familiar. Did you see? The child of chaos? The child of chaos! That shameless traitor, despicable scum, deformed monstrosity, the very cause of my current misfortune. Tapi si looks like you really detest that guy. Apa namanya ya? Kayak penjahatnya tuh ini ya, yang naga-naga ini. Tapi ternyata mereka ini malah yang melawan si kekacauan gitu. Good. Very good. Seeing as you are also his adversary, I am willing to overlook any disrespect you have shown. Udah dicuri. To proceed. I will not hinder you. And if you truly require it, I may even lend you. Yaudah, yuk kita bareng-bareng aja dah biar lebih semakin banyak. Dia pergi. Count your blessings that she didn't just decide to eat us alive. Also, if a real dragon is willing to assist us, our odds of victory will increase significantly. After all, Lelwanis the Black Dragon is a descendant of the Dragon Queen. So the Dragon Queen is her mother? Then why was she cast out to this cesspit with the rest of us? Well, no one knows why. Perhaps we'll get another chance to ask her. But right now, we've got other things to do. Okay, sip. Kita berhasil membuka segel. Ternyata segelnya tidak sesulit itu sih. Segelnya itu hanya roh-roh yang menghalangi. Aduh, itu ada roh yang lagi santuy. Dia sepertinya menggumamkan sesuatu dalam tidurnya. Curi, kita curi. Oke. Oh, selamat. 10 kena nggak ya? Pas. Pas banget dong. Tadi 6 sekarang 10. Pergi. Semoga tidak kunci pakai. Dapat ramuan duit. Oke, kita duitnya banyak juga kawan-kawan. Anjing keras kepala. Kita naikin dulu upgrade ya. Si Forbid. Aduh, tapi aku teh bingung nanti kalau semua sudah selesai mereka tetap di tim kita nggak ya? Jadi aku teh agak ragu buat menaikin level mereka tuh. Untuk sementara kita simpan dulu ini ya, XP kita nih, XP apa namanya? Apa sih namanya nih? Itulah ya. Simpan dulu aja. Kita ambil dulu beberapa hal. Biji besi. Rumput dragon. Di sini ada anjing keras kepala ya. Roh anjing. Guk, tolong jangan mendekat. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil benda yang ada di belakangku. Aku sudah berjanji kepada seseorang untuk menjaganya. Guk. Apa yang kau jaga? Kenapa? Kepada siapa kau berjanji? Siapa orang ini? Mereka orang yang memanggilku anjing pintar. Guk, tapi aku tidak ingat wajahnya.
Apa yang aku jaga maksudmu benda kotak belakangku itu? Aku ingat benda kotak itu penting, tapi isinya aku sudah lupa. Oke. Dia nggak tahu isinya. Kita apakah boleh aku melihat petinya? Tidak boleh. Oke, nggak boleh kawan-kawan. Boleh kita tinggalkan dulu ya. Ah, ada cara ternyata. Sepertinya kamu perlu memikirkan cara lain. Aku menggali abu di reruntuhan yang tak berguna, berpura-pura menempar sesuatu. Ini kayaknya warna ungu harus kita pilih ya. Item misi, oke. Kayaknya emang buat ini deh. Bau, oh bener, itu emang abu ininya, abu bosnya. Abu tuannya maksudnya. Sepertinya aku ingat sekarang saat tuan berubah menjadi monster liar, aku mengubur abu yang tinggalkan. Oke, okay. Oh sedih banget sih ini. Wow, kasian banget. Oh, kasian banget. Anjingnya. Tapi aku dapat harta. Oke. Kita kasih helmnya ke si dwarf ya, karena dia perlu kekuatan. Pakaikan. Oke. Oke, sesuatu ada naga. Ada itu, kita ambil dulu ini. Ah, ketahuan kawan-kawan. Gak apa-apa kita serang. Terkepung, aku terkepung. Waduh, aku paling gak suka sama tangan-tangan itu tuh. Ini bahaya kena si ini nggak tahu ya gimana ya. Oke, beginilah ya. Bisa menang dong, bisa dong menang dong. Kita kasih yang paling banyak menyerang ini dapat 3, dapat 2, dapat 3. Kita habisin dulu bagian sini ya, karena sangat berbahaya buat si healer kita. Sama aja sih, sini kok bahaya ya. Pin aja dulu lah. Oke. Okay. Healer sudah aktif. Serang, wah kena semua nih. Serang ini, serang kena 2. Boom, mantap. Notira damage yang paling besar adalah di sini. Mantap. Itu lagi pingsan. Kita heal sekarang ya. Ah, si Notira nggak kena . Yaudah nggak apa-apa. Salah sendiri ngejauh. Padahal aku yang nyuruh ke sana ya. Oke, okay, bola api ajaib. Sip, menang. Ini tangannya nggak ngapa-ngapain. Kayaknya tangan tuh akan bereaksi kalau ada di sampingnya deh. Kalau kita ada orang di sampingnya. Baru apa baru? Baru. Upgrade skill. Oke, okay, panduan ya. Ini ada puzzle. Kita sebelum kita sana kita buka dulu puzzle ya. Komedi orang kafir. Lihat siapa ini. Malah pakai tanya lagi-lagi ini jiwa yang sedang berpulang, mayat yang ditinggalkan. Benar-benar hal yang paling kusuka. Kemarilah biarkan kami mengamati. Makhluk apa kalian? Hah, jiwa orang mati ini tidak mengenal kita, dasar bodoh. Memangnya aneh. Ini dunia kacauan. Selain di sini orang mati ya, menemukan jiwa orang mati. Intinya jiwa orang mati ini harus mengetahui aturan kita. Ya, aturan kita. Peraturan orang kafir di dunia gila, berikan pencerahan kepada jiwa orang mati, ya cerahkan dia. Peraturan. Benar, aturan-aturan. Aturan orang kafir sangat bersederhana, bahkan bisa dipahami oleh jiwa orang mati. Suka orang kafir suka bertanya. Benar-benar. Orang kafir suka melihat para petualang melihat. Oke. Okay. Sederhana. Kami akan bertanya dan kamu harus menjawab. Oke. Okay. Kalau kami tahu jawabanmu, kamu akan mendapatkan imbalan. Oke. Okay. Kamu siap? Coba saja. Sempurna, sempurna. Dengarlah. Wahai jiwa terasingkan yang menyedihkan, mengapa kamu ada di sini? Aduh, aku nggak suka yang kayak gini. Aku datang untuk membalikan semuanya. Kau dengar itu?
Tentu saja aku mendengarnya. Apa kamu pernah melihat jiwa segila ini? Pernah lihat jiwa yang lebih gila? Oke. Tapi siapa yang tahu? Siapa yang tahu jiwa ini salah? Siapa yang bisa bilang membalikkan keadaan? Tidak ada yang tahu. Walaupun kita gila, kita tidak bisa membuktikan jawaban salah. Jadi kamu benar, kamu memang benar. Orang kafir suka dengan jawaban menarik ini. Imbalan dari orang kafir. Oke. Kita dapat sesuatu. Dapat apa itu? Dapat 50.000. Dari orang kafir, kawan-kawan. 50.000 dari orang kafir. Atau ada beruang lagi. Oke, ada plat dan sarung tangan. Kita pakai dulu, oke. Kita pakai dulu, oke. Buka peralatan. Kita pakai buat sendiri dulu aja lah, jangan mikirin yang lain. Pakai sarung tangan, pakai. Oke. Mantul, mantul. Oke, sip. Sini ada sarung tangan lagi. Tukang tong petualang. Itu tuh serigala, beruang ya? Kok kurus banget beruang ya? Kita coba curi. Curi apa ini? Oke, kita ambil. Ah, selamat. Obor 10. Keluar aja dah. Apa yang kamu lakukan di sini? Lihatlah pemandangan ini. Aku belum pernah melihat yang seperti ini Adentia sebelumnya. Dahulu kala langkah kakiku menapaki seorang Adentia manusia kerdil bla 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 hebat hopper. Oke. Setelah aku melihat semua yang di oke. Haha. Terima kasih sudah bersedia mengobrol denganku. Oke. Dapat, karena kita jadi teman curhat, kita dapat sesuatu, kawan-kawan. Dapat biji besi. Ada apa dengan beruang itu? Apa kau berbicara tentang Martin? Namanya Martin. Hey, lebih baik kau bersikap hormat karena dia sahabatku. Oh. Ya, itu benar. Tukang tong tua dan Martin akan selalu bersama. Kita adalah teman seperjalanan terbaik. Martin telah meninggalkan jejak di setiap jengkal langkah. Bla bla bla. Oke. Okay. Oh, wahoo. Beruangnya aneh. Oh, wahoo. Ya, itu benar. Kita cari lagi ya. Aduh. Kita perlu obor nggak ya? Tapi tinggi juga, eh. Haha, ketahuan. Nggak bisa. Dapat. Kita bisa lagi nggak sih? Oh, bisa berulang-ulang, kawan-kawan. Kalaupun gagal, kita tidak berefek apa-apa ternyata. Ya sudah. Dadah, Martin. Oh, wahoo. Martinnya aneh bilangnya, oh, wahoo. Oke. Okay. Kalau gitu sebentar kita lihat dulu maps ya. Apakah sudah diambil semua? Kesini udah, kesana nggak bisa. Ini udah. Kayaknya udah semua ya. Oke kawan-kawan, kita selesaiin dulu videonya di sini ya. Ini tinggal masuk ke sana tuh ke alam kematian. Kita lanjut di next video. Karena bakal panjang banget sih kalau kita lanjutin sekarang. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Seru banget sih main ini. Seru-seru. Kalau kalian suka juga like video ini. Komen kalau kalian punya request. Dan subscribe, oke? Okay? Untuk kalian yang pengen top up game favorit kalian, langsung saja kunjungin bagaming.com. Pilih game kesukaan kalian. Dan ketika top up, masukkan kode RIESAY untuk mendapatkan 20% diskon, kawan-kawan. Kalau gitu aku Rusi pamit undur diri. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.